Getting ready to hit the trail. Hari ini mau berapa kilo? Sampai 15 kilo mungkin. Kita genapi. Ready? Let's go. Now that's way ahead. Training for Sixorogo Lau Ultra in less than 30 days from now. The trail today is much more slippery than usual. Bye, monkey. Water here is always fresh. Let me try. Try it for yourself. Yeah, right.
meskipun dia berbatu, cuman dia nggak terlalu licin dibanding trek-trek lain yang disentuh. Dan cuaca juga ya. Dan cuacanya udara sih, lebih udara. Cuacanya ya friendly sih. Nggak pernah yang, paling nggak selama kita lari di sini nggak pernah yang tiba-tiba deras hujannya meskipun ini bulan November. Dan lebih dingin sih, karena kan Cisadon udah di atas berapa tuh? 200. Iya. Mungkin kita udah 1000 sekarang. Elevasinya. Iya. Yeah. Enggak yang gimana sih hujannya? Cuma dia kecil gitu. Yep. Semoga mata nggak besar. Karena anginnya. Iya, kayaknya hujan cuma lewat aja. Not so bad, yeah? Everything's fine. Itu desa Cisadon terlihat dari sini. Sekitar 1 kilo lagi. Hello, goat. Hello. Juga di Cisadon. Hey, hello. Untuk ketiga kalinya. This is my lunch. Hello. Oh, so cute. He's your friend. I like it. Five to ten minutes break.
Bye, Cisadon. Point 47.